harus dilakukan, bahkan sudah dilakukan beberapa pelatihan pemenangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Untuk Surabaya, rekomendasi sudah dikeluarkan, pasangannya tetap. Kemudian di beberapa wilayah, Ngawi, Ponorogo, Sumenep, Kediri, kemudian Tegalek, juga Batu sedang dilakukan survei, Kabupaten Malang juga sedang dilakukan survei. Terkait dengan Pilgub, ya, nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat. Saat ini sedang dilakukan konsolidasi seluruh jajaran partai. Yaitu Risma, namanya ada yang mengusulkan sebagai calon gubernur, demikian pula ada Pramono Anung ada yang mengusulkan baik di Jakarta maupun di Jawa Timur sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, ya partai belum mengambil keputusan. Pak, ada siapa Pak? Pak Karni sama Bu Risma katanya juga mau dikandungkan di Surabaya. Ya, kami menyerap seluruh aspirasi yang berkembang, ya termasuk adanya usulan-usulan yang terkait dengan Bu Risma, ya semua nama-nama dijaring dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Jawa Timur. Untuk Surabaya itu sudah rekom atau surat tugas Pak Hasto? Sudah rekom, terus membuka ruang kerjasama. Tapi politik yang lain. Skala prioritas saat ini kami fokus di tingkat kabupaten kota. Dan rekomendasi yang dikeluarkan saat ini sudah lebih dari 130. Kalau Pak Anies ini kan bukan kader itu gimana Pak? Kalau Pak Anies kan bukan kader. Nah, kami sedang dilakukan pendalaman. Kami punya banyak calon untuk di Kota Blitar. Menggelurakan seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno tidak hanya untuk rakyat Indonesia tapi dunia. Ya, dicari juga sosok anak-anak muda yang punya wawasan global sehingga dari Blitar ini dapat berkembang suatu gagasan-gagasan besar dari Bung Karno, termasuk pemikiran-pemikiran geopolitik dari Bung Karno yang membangun tata dunia baru berdasarkan Pancasila. Artinya apakah PDI menjadi partai yang terbuka buat non kader gitu Pak? Sudah selama ini, contohnya Ibu Risma, itu kan dulu kami rekrut melalui jalur ASN, jalur birokrasi. Ada juga purnawirawan dari TNI Polri, ada juga dari budayawan. Mereka yang terpanggil untuk memerdekakan rakyat Marhen agar hidup sejahtera, agar hidup penuh bermartabat, itu akan diperjuangkan oleh PDI Perjuangan.